Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah dengan izin Allah hari ini bertemu kita kembali. Okey sahabat, petang ni konten saya ya sahabat. Tak ada apa nak buat. Saya nak menjaring ikan puyuh ya sahabat. Di tali air ya sahabat. Ini yang jaring yang saya buat itu hari sahabat ni. Jaring 1.5 inci. Jadi jaring ini pun ada juga target dia lah yang saya buat ni. Untuk buat main-main di darat ya sahabat ni. Untuk mencari ikan puyuh ataupun ikan guan lah ya sahabat. Okey sahabat, saya nak ajak berkongsi-kongsi dengan sahabat. Bila kita masang di parit ataupun tali air, tak kira lah di mana. Kita tak payah turun ya sahabat, meranduk ke dalam air. Jadi saya nak ajak sahabat berkongsi-kongsi. Ada sedikit tip lah. Okey, pertama sekali saya menggunakan tali ya sahabat. Saya tak turun lah dalam parit. Saya gunakan tali ini. Saya dah ada tali. Kemudian sahabat, kita buat tali penganak. Ini saya panggil tali penganak. Okey. Ikut jaring labuhnya berapa. Ini contoh, jaring saya ni labuhnya sedepa lebih sikit. Okey. Jadi tali penganak ni pun kita ukurlah sama juga sedepa lebih sikit. Okey. Kita simpul ujung kanan dan kiri, simpul manuk gini. Okey. Dan yang tengahnya pula kita simpul juga macam ni, simpul manuk untuk kita nanti ikat tali senang kita tarik ya sahabat. Okey. Saya tunjukkan dengan sahabat. Okey. Kita mula ikat aris atas ya sahabat. Okey, ikat aris atas. Okey. Dan seterusnya kita ikat aris bawah ya sahabat. Kalau kita tak buat tali penganak ni, bila kita terik tali, dia jalan tak sama sahabat. Dia akan jalan serong. Tapi bila kita buat tali penganak, dia jalan nanti bila kita terik, dia akan rata sahabat. Ha, macam inilah sahabat. Inilah namanya tali penganak. Ya sahabat. Ha, ini saya dah buat. Aris atas dan aris bawah. Dan di tengahnya pula, nanti kita akan ikat tali sahabat. Kita akan ikat tali dan kita akan tarik. Jadi kita tak payah turun dalam tali air ke dalam sungai. Okey sahabat, saksikan seterusnya. Saya akan pasang. Baik. Okey sahabat, saya dah tunjuk kat sahabat tadi. Masa dekat rumah saya tadi. Jadi saya tak payah turun meranduk. Saya pasang tali sahabat. Untuk merentang jaring ni. Okey, saya akan merentang sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Macam inilah sahabat eh. Jadi kita tak payah turun eh sahabat. Tarik aja tali ni. Jadi jaring ni akan ikut pergi ke sebelah sana sahabat. Tarik aja tali ni sahabat eh. Sampailah di ke ujung sana. Jadi kalau kita turun, kita terpaksa tarik tali jaring, bawa jaring ni sahabat. Macam gini. Kita tarik tali je sahabat. Sikit lagi sampai ujung sana ya sahabat. Jadi, tarik tali lagi. Okey. Okey sahabat. Saya dah tarik tali ni tadi ke sana. Jaring ni dah ikut ya sahabat eh.
jaring ni dah ikut pergi sana. Jadi bila nak tarik nanti, saya akan tarik jaring ni sahabat. Tali ni akan ikut balik. Okey sahabat, kita saksikan. Tunggukan hasilnya sahabat eh. Okey, terbaik. Okey sahabat, saya nak tarik ya sahabat. Hari ini saya lupa pula bawa bekas ya sahabat. Jadi saya terus punggah aja ni sahabat ni. Saya tak buka ikan ni. Saya bawa balik terus buka kat rumah ni sahabat. Ni ikan puyuh ya sahabat. Saya punggah aja sahabat ni. Alhamdulillah lah ada juga sahabat rezeki. Bentel sahabat. Ikan puyuh ni tahan sahabat. Sampai rumah nanti saya bawa buka aje sahabat. Saya punggah aje sahabat. Alhamdulillah. Okey sahabat. Saya tadi kat sana punggah aje sahabat. Saya lupa bawa bekas. Jadi saya buka kat rumah ya sahabat. Alhamdulillah lah sahabat ni. Ada jugalah rezeki ikan puyuh pada petang ni. Ini dia kena jaring ni. Macam saya ni sahabat ni. Ikan puyuh ni dia tahan sahabat. Lalu saya bawa bekas sahabat. Ini saya buat guni je untuk jaring. Campur ya sahabat. Ada yang besar, ada yang kecil. Tapi jaring 1.5 ni sahabat, kita pilih lah yang kecil, dia tak apa-apa kena ya sahabat. Ikan puyuh ni nak pakai sontangan sahabat. Buka, dia tajam pipi dia sahabat. Tapi saya tak ada sontangan. Tambah sikit lah. Pipi dia tajam ni sahabat ni. Wah, ini kasar sahabat. Tajam sahabat. Tak ada kasung tangan. Gentel ni sahabat ha. Alhamdulillah ya sahabat. Itu juga lah konten saya hari ni. Menjaringkan puyuh ya sahabat. Ini selonggok ni sahabat ha. Puyuh lepas neko. Macam buah rambai dia sahabat. Jadi sahabat cubalah eh sahabat yang masa yang macam saya tunjuk tadi, tak payah meranduk dalam tali air ke sungai, pasang tali ya sahabat ke seberang, pasang kayu tu terik aja sahabat. Jadi kita tak payah meranduk sahabat eh. Jadi sedikit tip lah, sama-sama berkongsi-kongsi dengan sahabat. Aduh tajam sahabat ni, nak ada sontangan. Okey sahabat, nah inilah saya nak cepat tadi ya sahabat. Nah ini tak dapat selamatkanlah dua ekor mati ni sahabat eh.
ini nanti saya lepas saya tak makan, saya kasih kucing aje lah nanti sahabat eh. Ha, sayang. Okey, lebih kurang ada dah sahabat eh. Dalam 30 ekor adalah sahabat eh. Ikan puyuh saya jaring hari ni. Syukur alhamdulillah. Ikan puyuh ni sahabat, kalau yang besar ni sahabat ni, saya akan jual seekor RM1 sahabat. Yang besar ni. Kalau yang sedang, yang sedang ni saya jual 50 sen ni. Ni pun dah ada orang tempah ni sahabat eh. Okey sahabat. Inilah konten saya pada hari ini, menjaring ikan puyuh menggunakan jaring 1.5 inci yang saya ikat itu hari ya sahabat eh. Okey sahabat, cukup sampai di sini. Jangan lupa sahabat subscribe, like dan share. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.